Seorang itu tidak sebaiknya, tidak sepantasnya minta kepada Allah untuk menindak lawannya, permusuhan yang mungkin dia mohon agar musuhnya itu diperlakukan secara zalim. Ya Allah, si fulan zalim kepada saya, musnahkan saja. Padahal tidak seharusnya dia dimusnahkan. Kezalimannya sebenarnya cukup didoakan yang sepadan. Nah, kalau kemudian kita berdoa melebihi dari apa yang dilakukan oleh orang lain dari kezaliman itu, kita zalim dalam berdoa. Ada orang mencubit kita, lalu kita, ya Allah, matikan orang ini. Pun itu obi, pas minta apa mati. Maka doa tersebut doa yang zalim. Jadi tidak hanya membalas secara fisik, secara perbuatan, tapi berdoa pun harus, tidak boleh melampaui batas. Nah, kita menyaksikan hari-hari ini ujaran kebencian itu melampaui dari apa yang dilakukan oleh seseorang. Ada orang berbuat salah, komentar salah, tapi yang kemudian membalas komentar itu jauh lebih parah dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut.